Oke sobat, selamat bertemu kembali sobat. Kali ini saya ingin jalan-jalan ke Hutan Pinus Lima Kobus di Baturaden Purwokerto. Nah kita sudah sampai sobat, kita sudah sampai di pintu gerbang Hutan Pinus Lima Kobus. Tapi ternyata kita di sini terjebak. Terjebak ternyata parkiran parkir tempat parkir di atas itu sudah penuh sehingga kita terpaksa menunggu di bawah, menunggu giliran yang dari atas turun dulu baru kita nanti boleh naik karena di atas tempat parkirnya penuh. Jadi kita masih bingung nih, mau melanjutkan ke hutan pinusnya atau membatalkan. Kita lihat di sini suasananya sangat padat, kendaraan ngantri untuk naik ke hutan pinus Lima Kobus. Ini posisinya di depan gerbang masuk hutan pinus Lima Kobus. Oke, sepertinya tidak memungkinkan kita menunggu terlalu lama. Akhirnya kita memutuskan untuk turun. Kita batalkan untuk naik ke hutan pinus Lima Kobusnya dan kita batalkan turun lagi. Kita cari objek wisata yang lain. Dan di sini kelihatan kepadatan kendaraan selalu lintas di sini yang mengantre untuk naik ke hutan pinus Lima Kobus begitu banyak. Sobat perhatikan di sini. Antrean panjang terjadi di sini di sepanjang jalan menuju hutan pinus Lima Kobus. Nah, kalau kita menunggu akan berapa lama kita nunggu di sini? Makanya kita putuskan untuk turun saja. Nih, jalannya sudah sempit. Antreannya begitu panjang. Harus ekstra hati-hati supaya jangan sampai bergesekan. Ini repotnya ini kalau ada kendaraan yang besar nih, jalannya tidak muat. Ya untuk lebaran tahun ini memang suasananya begitu padat, harus lalu lintas menuju ke hutan pinus Lima Kobus. Karena mungkin selama 2 tahun pandemi ini orang-orang atau wisatawan itu semacam ya, semacam tidak bisa meluapkan keinginannya untuk berwisata. Nah, pada saat pandemi COVID ini sudah berakhir, maka ini semacam balas dendam untuk berwisata ini seperti itu. Antrean yang cukup panjang ini terjadi sepanjang jalan menuju ke hutan pinus Lima Kobus. Nah ini kalau sudah seperti ini sudah susah, mau balik sudah tidak bisa, mau lanjut juga terjebak kemacetan. Yang sudah terlanjur naik seperti ini sudah tidak bisa berkutik nih. Maju kena, mundur kena.
Ya, sekitar 200 meter kepadatan tadi terjadi. Nah, sekarang sudah mulai longgar, jalannya sudah mulai tidak terjadi kemacetan di sini. Kita melanjutkan untuk turun terus mencari objek wisata yang lain. Demikian perjalanan kali ini, untuk hari ini. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih.